Di video kali ini teman-teman, Bang Desoh mau mencoba menggunakan aplikasi Navionik Asia Afrika HD di Android 13. Dan buat teman-teman, jika di handphone kalian error menggunakan aplikasi Boting HD, kalian gunakan Asia Afrika HD saja seperti di handphone Bang Desoh ini. Nah, di sini teman-teman, Android 13 kita cek. Nah, di sini. Jadi di sini Bang Desoh akan coba untuk memasang peta offline seluruh wilayah Indonesia atau 1 NKRI. Di sini teman-teman kita buka aplikasi Explore terlebih dahulu. Dan di sini Maneso anggap kalian sudah mendownload filenya di folder download di sini peta Indonesia terbaru. Dan di sini terlebih dahulu kita install aplikasi Asia Afrika HD-nya. Karena Boting HD sudah tentu tidak bisa kalian install di Android 13. Nanti akan kalian buka maka aplikasinya akan tutup dengan sendirinya. Begitu seterusnya. Tetapi di Asia Afrika HD ini teman-teman, ini bisa dibuka. Dan setelah ini kita pasang aplikasinya, kita klik buka terlebih dahulu. Ini kita izinkan seperti ini. Oke, ini kita klik not now. Kemudian di sini teman-teman, untuk peta offline se-NKRI masih belum muncul di sini karena kita belum mengekstrak filenya. Setelah kebuka seperti ini, kita klik keluar. Selanjutnya kita buka Jet Receiver yang ini, teman-teman download di Google Play Store. Kemudian di sini pastikan storage emulator kosong, kalian cari folder download di sini. Di sini tempat kalian selesai mendownload file petanya, ini kita klik. Kemudian klik lihat, selanjutnya klik lagi. Kemudian di sini ada Navionik Indonesianya, kita klik buka di sini. Oke, ini kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman di sini kita buka dengan Jet Receiver yang ini. Nah, ini kita klik di Navionik, kemudian di Boting HD. Di sini ada file peta offline, di sini kita klik lagi di panahnya. Kemudian di sini kalian cari di folder Navionik, ini kita klik buka. Kemudian di sini Marine Australia Asia Afrika HD, ini kita buka lagi. Kemudian di sini kita klik tempel. Nah, ini teman-teman kita klik lakukan ke semua file, klik ganti di sini. Oke, ini kita klik menjaga layar tetap nyala. Jadi ini teman-teman mungkin agak sedikit lama videonya, nanti akan Bang Deso skip. Oke, teman-teman kalian tunggu. Oke, teman-teman setelah menunggu lebih kurang 30 menit dan ini pun sudah selesai mengekstrak peta full Indonesia. Selanjutnya teman-teman di sini kita buka aplikasi Asia Afrika HD. Oke, mudah-mudahan berhasil teman-teman. Nah, ini teman-teman langsung kebuka seperti ini full Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang titik putih. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita coba gunakan sonar di sini. Oke, teman-teman sudah kebuka sonarnya. Nah, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang butuh peta dari Sabang sampai Merauke atau 1 NKRI seperti ini, teman-teman nanti bisa WA Bang Deso atau IG ke Instagram Bang Deso. Dan untuk cara pemasangannya teman-teman sangat mudah, kalian hanya cukup mengikuti saja video tutorial ini dan dijamin berhasil teman-teman. Di sini untuk petanya pun permanen, bisa kalian gunakan selamanya di handphone kalian asal tidak rusak handphonenya. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara kita untuk mengekstrak peta offline di aplikasi Asia Afrika HD untuk full Indonesia atau peta se-NKRI. Seperti ini teman-teman caranya.